bukan kemudian diuruk dan dijadikan apartemen, dijadikan hotel, dijadikan mall, dijadikan tempat-tempat lainnya. Ini terjadi di negara yang menyatakan dirinya sebagai negara agraris, yang menyatakan nenek moyangnya sebagai pelaut. Bangsa pelaut, mengapa nguruk laut? Mengibuli apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam gagasan kami sebagai konseptor. Generasi milenial bekerja tidak perlu di sebuah kantor. Kami berkarya menghasilkan produk kreatif sebagai seorang kreator. Generasi milenial memang berbeda. Kami suka berselfie ria, tapi bukan untuk pamer semata. Generasi milenial mengunggah video viral bukan hanya untuk mencari sensasi mereka, namun berupaya mengungkapkan fakta. Generasi milenial tidak akan menyakiti sesama. Menghormati perbedaan, mengangkat kebudayaan adalah cinta kepada bangsa. Generasi milenial bekerja, berkarya, dan berguna. Sebagai bentuk cinta kami kepada bangsa dan sebagai bentuk konsep generasi milenial yang merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Rahma dan Aja Tamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.